Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian, pagi ini kita jam 10 saat ya. Sekitar jam 10 kita akan menuju ke KBRI Amman ya, KBRI Jordan yang ada di Amman. Ini kita berangkat dari rumahnya Ustadz Gunawan. Nah, beliau ini salah satu staf juga di KBRI Amman, dan masya Allah beliau jadi selesai doktor di sini, Ustadz jadi ya, Ustadz Kabir nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih udah dikunjungi, walaupun daerahnya masih di perkampungan ini. Baik, Pak. Kita insya Allah akan segera ke KBRI. Siap. Sudah ditunggu dengan Bapak Dubes. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi masya Allah ya, daerah di sini banyak pegunungan, dingin, dan masya Allah suasananya mantap. Oke, kita start ke KBRI Amman. Bismillah. Nah, ini tadi malam nginep di sini. Nah, jalanan turun, masya Allah. Jadi kita nggak bisa banyak ambil gambar. Masya Allah. Mas Muka? Muhammad. Masya Allah. Ini orang Jordan, anak kecil. Lucunya ini. Nah, ini orang bilang ini ikonnya di Jordan juga, namanya Jisr Abdun atau Jembatan Abdun. Nah, kita akan lewat Jembatan Abdun, turun ke sana, baru nanti putar, terus kemudian kita ke arah KBRI. Ya, begitu di mapnya ya. Baik. Bismillah. Subhanallah. Katanya, masya Allah, mantap. Jisr Abdun atau Jembatan Abdun. Wah. كإني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسرار. Jadi ini jam 11 siang ya, tapi karena ini di Ordon ya, di Jordan bukan di Saudi. Jam 11 ini masya Allah udaranya dingin, tidak terlalu panas, jadi udaranya sejuk gitu ya. Jadi saya goes jam 11 ini masih oke suasananya. Ini nanti habis bundaran kita belok kiri menuju ke KBRI. Oke, sudah mulai nanjak. Pokoknya di sini rata dikit nanjak lagi, rata dikit turun lagi. Masya Allah, lebar. Jadi habis nanjak, sekarang rata lagi. Alhamdulillah. Nah, dan di Jordan ini banyak pohon zaitun. Itu ya teman-teman sekalian, di seberang jalan tuh, di pinggir-pinggir banyak pohon zaitun. Insya Allah. Nah, kita sudah sampai. Kita sudah sampai di Embassy Indonesia yang ada di Jordan. Alhamdulillah. Boleh? Nah, ini kita sudah sampai di
Embassy Aman Jordan. Masya Allah. Dan ini sudah disambut sama Pak Tio nih, Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Apa kabar? Pak Tio ya. Apa kabar Pak? Siap, Alhamdulillah sehat. Ini Pak siapa nih? Mursyah. Pak Mursyah. Oh yang kemarin kita... Ya siap. Selamat datang di KBRI Aman. Gimana perjalanan? Alhamdulillah, menyenangkan. Alhamdulillah. Meskipun juga melelahkan. Masya Allah. Jordan ini Masya Allah hawanya sejuk, Pak. Meskipun iya, meskipun jalanan naik turun. Tapi kan kemarin dari Saudi. Jadi kalau ke sini tuh rasanya senang sekali hawanya. Alhamdulillah. Tapi tanjakannya super. Masya Allah. Itu teman-teman ya, nanti kita masuk ke sini. Kemudian kita bertamu dulu sama KBRI yang ada di Amman ya, KBRI Jordan. Insyaallah. Siap. Nah, ini kita sudah di ruangan apa? KBRI ya. Alhamdulillah. Ruangan apa ini, Pak? Ruangan tamu. Ruangan tamu. Dan alhamdulillah ketemu sama orang Magelang. Tapi ini 2-3 kali 1 sama saya. Badannya maksudnya. Tuh beliau. Jadi namanya siapa Pak? Yudi. Pak Yudi. Pak Yudi ini orang Magelang mana? Bandaan. Putra Bangsan. Teman-teman yang tahu beliau segera di komen aja. Kira-kira masih apanya ya? Nah, Masya Allah. Sudah berapa lama Pak di sini Pak? Oh, 1 tahun. 1 tahun ya? Oh, hampir 1 tahun. Baru. Kalau 1 tahun baru lah ya. Ya baru. Nah, ini Pak Tio, pensosbudnya. Masya Allah. Ini masih muda juga, masih ganteng, masih layak nikah lagi. Masih 17 tahun. Masya Allah. Begitu. Semua jendela ditutup. Kotor maksudnya habis apa Pak? Memang musim panas gitu ya? Nggak, maintenance saja. Oh, maintenance ya. Kalau cek, kalau di rumah kita kan cek di... Sudah jadwalnya setahun sekali atau berapa gitu ya? Oh, sudah lama ya. Batu di sini, isinya pakai semprotan pasir. Masya Allah. Nah, ini ruangannya. Masya Allah. Ya, barusan ini beliau Pak Dubes ya, maaf ya Pak ya. Saya ambil dokumen sebentar Pak ya. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ini ketemu langsung sama Pak Dubes di Amman ya. Dubes Jordan. Siapa namanya Pak? Maaf Pak sebelumnya. Nama saya Ade Fatmo Sarwono. Pak? Ade Fatmo Sarwono. Ade Pak, Pak Ade ya. Masya Allah. Asli mana Pak? Aslinya Jakarta. Oh Jakarta. Itu udah berapa lama Pak di sini Pak? 7 bulan kira-kira ya. Oh 7 bulan. 8 ya? Ya Masya Allah. Alhamdulillah. Ya gitu teman-teman ya. Alhamdulillah di sambut sama Pak Dubes Aman ya, Masya Allah. Pak Ade, Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Yu'tikumul afiyah, Masya Allah. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Al-Aqsa memang kebanyakan masuknya dari Aman. Dari sini. Ya, tapi kalau yang non kita lagi bersama Pak Taufik. Masya Allah. Beliau ini staff juga di mana? Di KBRI Aman. Asli Bandung, Pak ya? Tinggalnya di Bandung. Oh, tinggalnya di Bandung. Aslinya Banjarnegara. Banyumas. Nah, kalau beliau ini yang semalam kita nginep. Ustadz Dr. Gunawan. Masya Allah. Pak Jedan, di sini apa Pak? Staf bagian apa? Politik. Hah? Politik. Politik. Masya Allah, beliau bagian politik ya. Dan kebetulan juga beliau pernah pendidikan di Magelang. Di Akmil Pak ya? Iya. Masya Allah, pernah di Akmil. Dan istrinya katanya juga orang Magelang. Nitip lahir di sana. Masya Allah. Alhamdulillah kita nikmati dulu ini. Ini apa namanya, Pak? Burger ya? Burger. Burger juga di sini ya namanya, sama ya?
Insyaallah. Ya 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 ya. Salam-salam sama orang Indonesia, Pak. Oke, salam buat semuanya. Masyaallah, mantap. Zat.